Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SP819 Saudi Airlines. Hari ini tampak penumpang agak lengang ya, karena memang juga sebagian sudah masuk. Ini waktu masih cukup panjang untuk check-innya, masih tersedia 1,5 jam lagi dibanding dengan penerbangan tetangga sebelahnya di Qatar Airways di QR957, penerbangan jam 18.20 ya. Nah, ini untuk saudaranya di pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman sekali lagi, terkait ada ketentuan baru untuk teman-teman yang satu kali vaksin di Saudi, itu sekarang ada kabar masa karantinanya tetap 5 hari ya, teman-teman diperhatikan. Kemudian hal-hal lain yang sampai hari ini masih sering terjadi adalah terkait aplikasi. Mohon teman-teman yang hari ini baru datang dari Saudi Arabia dan sampai di kampung halaman dan berniat cuti, kemudian teman-teman mempunyai aplikasi Tawakal Sehati dan kartu SIM card-nya dibawa, tolong dipertahankan posisinya. Jangan dikasih ke anak, diuprak-aprek segala macam ya. Jangan diutak-atik. Jangan sampai nanti ketika kita akan terbang kembali menjadi masalah ya. Dan nampak beberapa orang yang antri untuk mereschedule, menjadwal ulang penerbangannya karena gagal terbang hari ini tidak banyak ya. Kemudian nampak juga rombongan jamaah umroh insya Allah hari ini, walaupun jumlahnya puluhan, tapi masyaallah tabarakallah semuanya sudah difasilitasi ya. Ini cukup lengang di counter SP819. Ini juga ada seorang bapak yang aplikasi Tawakalan dan saatnya tidak bisa diakses. Ini sedang berusaha keras menghubungi majikannya untuk dibantu membuka Tawakalan dari sana. Jadi teman-teman pahami. Kemudian untuk perhatikan juga untuk teman-teman yang angka tanggal bulan tahun lahirnya berbeda, itu juga diperhatikan. Ini Mas Slamet dari Tegal Mas, Tegal Akalaka. Iya Pak, datang gak anu ya. Ya, ini Mas dari Kudus. Serang-serang mau buruk kok. Sama lo serulas. Iya, ini serang-serang mau buruk apa ya. Mau buat anu, Fabrikusi. Ya, insya Allah Mas Slamet, Mbak Sum, tujuan Jeddah. Sama Jeddah berarti? Mekah. Oh, Mekah. Iya. Olaya, Betal Kures. Di Sogia. Sogia, iya. Mustahlik, dekat Subhani. Iya, antara arep semono. Oh, disit, sebelah ana pom bensin sing ana gambar menara Eiffel Prancis oh ya. Lah nyun turu ngono kowe. Iya, iki turu ngono apa kok kowe? Lah nyun tok kerja ning ngono ka. Oh, iya. Ini jenenge jede pundi? Jede Raudhoh. Raudhoh, oh, Raudhoh ku beri merobak ya. Jembatan paling aneh. Oke, untuk rekan-rekan yang mau cuti, silakan, atau mau balik lagi ya, terutama balik lagi ya. Silakan. Terutama kalau mau balik lagi ke Saudi, ya. Dijamin. Ya. Mantap. Pokoknya ada tim lah, nggak usah takut, insya Allah. Karena kita nggak cuma nganter, nggak cuma nenteng-nenteng kopernya aja, tapi dokumen pun kita bantu reaktivasi semuanya, insya Allah ya. Jadi, teman-teman, oke, yuk kita jalan. Yuk, mau jalan apa enggak? Ayo jalan sampai pintu, saya antar ini sampai pintu Perjuangan. Pas di Gawa troli lah Mas. Troli rasa di Gawa wis. Andang iki Kak. Ki kene perlu tambahan di sini ge. Tapi apa ya? Bawang abang. Ya ini kita mau antar beliau ke pintu Perjuangan seperti biasa ritualnya. Jadi teman-teman yang sedang proses untuk kembali ke Arab Saudi, perhatikan aplikasinya semuanya, jangan sampai masalah ya. Kemudian tiketnya diperhatikan tanggal keberangkatan ya. Ini sering terjadi tanggal 5 pukul 00.40 itu check in di tanggal 4 ya, demikian check in di tanggal 4. Nah, di sana ini tempat untuk apa, melayani registrasi email ya. Untuk yang cuti nggak usah mikir email lah ya, untuk yang cuti. Tapi kalau cutinya lebih dari 6 bulan
untuk teman-teman yang masih cuti dari Saudi, nomornya ada, tolong minta pajikan isi pulsanya sampai sekarang. Baik, Mbak Sum. Mana jalan? Iya. Ya. Oh, iya. Ya. Terima kasih. Sami-sami. Iya. Ye. Selamat jalan.